Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Garden Pedia. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara propagasi tanaman rambat dolar, guys, yang paling mudah dengan media air dan tanah. Pertama-tama kita potong batang pada tanaman rambat dolar. Sisakan satu daun pada setiap batang, guys. Cukup satu daun dan kita akan jadikan untuk bibit pembanyaan. Media yang kami gunakan adalah dengan menggunakan media tanah, kokopit dan sekam dengan rasio pencampuran 2 tanah, 1 kokopit dan 1 sekam bakar. Media yang kita pakai adalah dengan menggunakan gelas bekas minum atau gelas plastik, guys. Selain dengan media tanah, tanaman rambat dolar ini juga dapat hidup di media air, guys. Khusus di media air, kita dapat memperbanyak tanaman ini. Dalam satu gelas ini kita isi menjadi 4-5 bibit. Kemudian setelah muncul akar dan tunas, nanti kita perbanyak di tanah. Tanaman rambat dolar juga berfungsi untuk memperkaya oksigen di area sekitar rumah, guys. Tanaman rambat dolar ini tidak membutuhkan cahaya langsung untuk proses pertumbuhan, guys. Tanaman dolar ini dapat merambat di tembok dengan cara dekatkan saja tanaman ini pada tembok, kemudian nanti tunasnya akan memanjang kemudian akan merambat pada tembok dan menempel dan memberi kesan hijau yang sangat khas, guys. Setelah dilakukan pengamatan pada pertumbuhan tunas, ternyata baik yang menggunakan tanah dan menggunakan air dapat tumbuh dengan baik, guys. Oke, jangan ragu untuk propagasi batang dengan satu daun tanaman dolar rambat dengan media tanah dan media air, sama-sama bagus, sama-sama tumbuh, sama-sama subur. Selamat mencoba, guys.